pesawat terbang gitu kan. Kembali lagi di Alia Pravita Communication Blog. Tips komunikasi apa yang akan saya bagikan hari ini? Tentu saja karena ini masih banyak pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah yang selalu disampaikan kepada saya adalah, Mbak, aku orangnya gak cerewet. Kalau misalnya aku gak cerewet, bisa gak sih aku menjadi seorang presenter yang oke? Bisa gak sih aku bisa melakukan presentasi yang oke atau public speaking gitu kan? Karena harus punya suara yang benar-benar kencang dan juga harus benar-benar cerewet gitu kan? Karena nanti biar kata-katanya gak habis gitu kan? Jawabannya adalah tidak. Siapapun bisa menjadi seorang presenter, siapapun bisa menjadi seorang public speaker yang hebat, tidak perlu menjadi seseorang yang cerewet. Yang pasti adalah seseorang itu harus punya wawasan yang banyak ya. Jadi kalau misalnya ngobrol apapun, itu nggak bakal ada habisnya. Soalnya ada tema-tema menarik yang bisa disampaikan. Kemudian mempunyai kosakata atau vocabulary yang banyak gitu kan. Caranya banyak-banyaklah membaca supaya kamu bisa merangkai kata, punya banyak padanan kata. Jadi kamu tidak akan kehabisan kata pada saat kamu presentasi. Yang kedua pertanyaannya adalah, aku orang daerah nih, dialeknya itu apalagi kalau misalnya dari timur ya, ngomongnya saya tidak tahu gitu. Aku pergi kemana gitu kan. Itu beberapa salah satu dialek yang memang kadang orang bilang, duh kalau aku dialeknya Medok dan sebagainya tuh oke gak sih untuk menjadi seorang pembicara? Buat saya boleh, oke banget ya. Siapapun kamu, public speaking itu tidak hanya milik pejabat, milik artis, milik orang-orang cerewet. Siapapun bisa menjadi seorang public speaker yang hebat. Kalau misalnya punya dialek yang seperti tadi, saya punya pengalaman seperti itu, karena saya besar di Papua, saya besar di kota Sorong, saya tinggal selama kurang lebih 10 tahun, saya pernah punya masalah ngomong, saya tidak tahu, tidaknya tuh benar-benar Medok gitu kan. Akhirnya saya berlatih tidak, sampai mengucapkan tidak. Itu bisa latihannya, dialek masih bisa untuk dilatih menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu Medok, punya dialek yang aneh, itu tidak akan mengganggu. Yang penting apa yang disampaikan itu mudah dimengerti oleh orang lain. Artinya yang jelas, apa yang ingin kamu sampaikan. Mengurangi dialek-dialek yang kayak tadi itu masih bisa kok dengan latihan. So, kalau kamu ingin menjadi seorang public speaker yang hebat, jangan khawatir. Yang penting adalah latihan dan punya kemampuan yang keras, yang kuat, dan yang pastinya tetaplah ramah dengan orang lain. Oke? Siapapun bisa menjadi seorang public speaker yang hebat. You are the amazing presenter. Sampai ketemu lagi di Alia Pravita Communication Club. Bye. Nunggu salat lagi ya.